perumpamaan taman surga ini dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya ada sungai yang airnya itu tidak payau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ ada sungai yang sungai itu terbuat dari susu dan tidak pernah berubah rasanya. Susu yang murni, yang baru diperah dari seekor sapi, berapa lama kuat? Kalau nggak dimasukin kulkas, cuma beberapa jam, dua jam basi. Ini bayangkan bagaimana caranya bisa sungai terbuat dari susu, nggak bakal berubah. Bayangkan ini gimana caranya? Mungkin terbayang dari hewan apa? Susunya sumbernya dari mana? Oh, itu nggak terbayangkan sama kita, bisa jadi sebanyak itu, kemudian nggak berubah sama sekali. Kemudian yang ketiga, ada sungai yang terbuat dari khamer, yang lezat bagi orang yang meminumnya. Dan khamernya ini tidak memabukkan sama sekali. Dia mendapatkan kelezatan dari minum khamer, tapi tidak memabukkan. Di dunia namanya khamer, terkadang rasanya tidak enak. Adapun khamer nanti yang ada di surga, khamernya nanti itu tidak memabukkan, tapi rasanya enak. Kemudian yang keempat, ada sungai yang terbuat dari madu yang murni. Gimana caranya? Dari lebah apa? Sebesar apa rumah lebahnya yang diambil? Bisa madu jadi sungai. Dan Ustaz, madu gimana ngalirnya Ustaz? Madu kan lengket. Nanti lengket banyak gula. Itu pemikiran di dunia itu. Madunya juga seperti apa? Ya kita nggak tahu. Ini luar biasa kenikmatan surga.